وعملا متقبلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pelaksana dan seterusnya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Saya kira ini kali yang ke tak, yang ketiga, keempat saya hadir ke sini. Dan saya kira juga untuk sampai kali yang ke terakhir ini, maksud terakhir setakat inilah, telah beberapa kali dah pihak masjid minta saya untuk hadir, tapi disebabkan bertembung jadual, hari ini alhamdulillah dapat bertemu dengan ibu-ibu semua, masya-Allah, kakak-kakak saya semua hari ini, untuk sama-sama kita berbincang mengenai satu tajuk, iaitulah amalan dan keutamaan wanita di dalam bulan Syaban. Sebelum tu, ada siapa pernah kita jumpa sebelum ni? Kita tak pernah. Ya? Macam mana? Muka tu ada Allah Rabbi. Ya. Bila pakai, biasa pakai telekong naik sikit. Ya, betul. Ingat. Alhamdulillah. Okey, baik. Apa yang kita nak bincang hari ini, ibu kakak-kakak sekalian, mengenai keutamaan ataupun amalan yang boleh kita lakukan, amalkan dalam bulan Syaban ini. Pertama sekali perlu kita faham dan kita tahu, dalam setiap tahun adanya bulan, adanya hari. Begitu juga kita berada di sesuatu tempat, kita melalui sesuatu masa. Dalam setahun ada hari dan ada hari yang diberi keutamaan ataupun kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Dalam setahun adanya bulan, ada bulan yang diberi keutamaan kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Kalau dalam setahun itu ibayah, memang kakak sekalian, dalam satu tahun ada hari yang dimuliakan oleh Allah yang diberikan kelebihan, iaitulah hari Jumaat. Seperti mana kita hari ini berada di hari Jumaat, disebut sebagai penghulu hari, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Dan dalam setiap tahun itu juga adanya bulan. Dalam bulan itu adanya bulan yang dipilih oleh Allah, adanya kelebihan, iaitulah bulan Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Syaban. Yang mana bulan Syaban pun tak terkecuali ada kelebihan-kelebihan ataupun keutamaan yang perlu kita ambil perhatian melalui hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga bila mana kita mendengar Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram, itu melibatkan tempat. Tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan kelebihan dan sebagainya. Begitu juga bila kita dengar malam yang diberikan kelebihan, iaitulah malam Al-Qadar, disebut Lailatul Qadar. Dan bulan Syaban yang kita nak bincang hari ini, Nabi sebut antara kelebihannya apa dia. InsyaAllah kita sebut satu persatu mana yang sempat hari ini, insyaAllah. Tapi sebelum itu, saya nak bawa satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ialah 12. Sungguh sekali di sisi Allah ada 12 bulan. Benda ni dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bulan ada 12 bulan. Sejak bila, kata Allah, yang telah ditetapkan dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, saat terciptanya langit dan juga bumi, Allah tetap ada. Bulan ni ada 12 bulan. Bermulanya bulan Muharram, bulan Safar, sehinggalah bulan Zulhijjah, maka semua sekali ada 12 bulan. Baik, dalam 12 bulan ni kata Allah, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ini, ada 4 bulan yang disebut bulan haram.
Yang mana bola haram ni, haram untuk kita berperang, haram untuk kita buat dosa, haram untuk kita buat maksiat. Kalau kalau begitu, bola lain boleh buat dosa lah. So, maksudnya, dalam 4 bulan yang haram ni, lagi-lagilah kita kena jaga, jangan buat dosa. Bulan lain pun tak boleh buat dosa juga, tapi lebih lagi, kena jaga, jangan kita buat dosa. Begitu juga dalam 4 bulan haram ini, kalau sesiapa yang membuat ibadat kebajikan, amal soleh, dilipat ganda lagi pahala. Siapa yang buat amal soleh dalam 4 bulan ini? Apakah 4 bulan tersebut? Yang disebut 3 bulan yang berturutan, iaitulah bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Kita dah melalui dah 30 hari, 29 hari bulan Rajab, mak-mak sekalian. Dan sekarang kita berada di bulan Syaban. Hari ini berapa Syaban dah, mak? 3, 4, 5, 6. Berapa Syaban dah hari ini? 3 Syaban, Masya Allah. Kita dah berada pada 3 Syaban dah sekarang. Bermaksud kita dah melalui bulan Rajab. Dan bila kita faham ayat Allah Ta'ala sebut ini, bulan Rajab, bulan haram untuk kita buat dosa, haram berperang, haram sebagainya. Dan siapa buat kebajikan, kebaikan akan diberikan pahala berlipat kali ganda. Bermaksud orang dia duk kejar pada bulan Rajab ni sebab dia tahu pahala lebih bila buat amal dalam bulan Rajab. Begitu juga bila mana masuk bulan Ramadan, orang pun lebih-lebih lagi nak buat kebajikan, nak buat kebaikan kerana Ramadan bulan yang penuh dengan kelebihan. Yang kita sebut tadi, dalam banyak-banyak bulan, bulan yang diberi kelebihan adalah bulan Ramadan. Jadi tengah antara Rejab dengan Syaban ni ramai hulalah, huleka, hulara ni. Jadi hari ni kita nak beringat, kita nak berpesan supaya duduk bulan Syaban ni, kalaulah dulu kita duduk bulan Rejab dalam keadaan kita sentiasa buat amal soleh, kita tingkatkan semua kita nak buat ketaatan pada Allah, ibadat sungguh-sungguh pada Allah, sampai bulan Ramadan termasuk Syaban, kita tetap istiqamah dalam melakukan kebaikan, ketaatan, kebajikan pada Allah SWT. Sebab apa kita kata tadi bulan Syaban ramai orang lalai? Sebab Nabi sebut pada kita. Nabi bersabda dalam satu hadis, sesuai dengan hadis Nabi, bila mana sahabat Usamah bin Zaid tanya pada Nabi SAW. Dia tanya, dia kata apa? Ya Rasulullah, mengapa kamu ya Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Syaban? Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Kata Nabi, ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسِ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانٍ. Nabi kata itulah bulan manusia yang lalai mengenainya. Sebab apa dia kata lalai di sini? Sebab orang duk kejar pada Rejab tadi, kemudian duk kejar pula pada Ramadan. Penduduk Syaban dia rasa relax dululah, tenang dululah, sabar dululah. Tak istiqamah laku ibadat seperti mana bulan Rejab. Sepatutnya bulan Syaban nak masuk Ramadan ni, lebih lagi berusaha tingkatkan amal persiapan kita nak masuk pada bulan Ramadan. Sepatutnya demikian. Dan Nabi sebut, itulah bulan kata Nabi yang manusia ni sentiasa lalai daripada mengingatinya, yakni bulan Syaban. Dan Nabi sebut lagi, wahuwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dan di bulan Syaban itulah kata Nabi, padanya diangkat amalan-amalan hamba Allah. Jadi kita ni, buku catatan amalan kita ataupun buku tahunan kita, amal kita ni akan diangkat pada bulan Syaban ni, ibu-ibu sekalian. Bila? Pada malam nisfu Syaban habis, tukar habis buku-buku kita ni. Setakat ni, yang kita boleh muhasabah sekejap, boleh kita fikir renung. Apakah kita rasa catatan buku amalan kita hari ini ni banyak pahala ke banyak dosa lah rasa-rasa? Kalau rasa banyak pahala, alhamdulillah. Kalau rasa banyak dosa, kena banyak memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut lagi, bulan Syaban apa tadi Nabi kata, wa huwa syahrun tufa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Terangkatnya amalan hamba Allah taala ini kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, ila rabbil alamin, mengujuk pada Allah azza wa jalla. Dalam Fatihah kita selalu bacakan bu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam maksudnya apa? Allah itu Tuhan bukan hanya untuk manusia.
tapi merangkumi semua makhluk yang ada atas dunia ini, Allah adalah Tuhan kepada mereka. Yang disebut alam itu apa dia? Masih Allah. Apa selain daripada Allah, itulah alam. Selain daripada Allah, semua itu adalah alam. Gajah, rima, dinosaur, ikan di laut, burung di udara, tumbuh-tumbuhan, termasuk kita manusia, maka kita adalah makhluk yang dipanggil juga sebagai alam. Allah, dia adalah Khalik, dia adalah pencipta. Sebab itu bila kita sebut Tuhan sekalian alam, jangan kita rasa sombonglah. Jangan kita rasa belagak ataupun rasa hebat. Kerana kita ni ada Allah yang mengurus, yang mentadbir, yang mencipta alam ini. Kita ada Tuhan yang mana hidup kita ni bertuhankan kepada Allah SWT. Dan bila sebut Tuhan sekalian alam lagi, ada ulama kata alam di sini merangkumi alam dunia dan juga alam akhirat. Selain daripada alam malaikat, alam jabarut, alam manusia, alam dunia ini termasuk manusia dan juga binatang. Juga di dua ulama katakan alam itulah alam dunia dan alam akhirat. Jadi semua amalan kita nanti akan diserah pada Allah Tuhan sekalian alam. Bila kata Allah Tuhan sekalian alam, kita ni ada benda, tak ada apa-apa pun. Kita ni kalau hari ini Allah Ta'ala beri kita rezeki, kemewahan, kekayaan, segala-galanya, nak makan boleh selalu. Duit ada, rasa nak makan tu boleh keluar, boleh beli. Orang lain nak makan mungkin kena simpan pitih 2-3 bulan baru boleh rasa. Kita Tuhan bagi kelebihan ataupun Tuhan beri anugerah demikian. Nak berlagak apa lagi, baik-baik kakak sekalian, ibu sekalian. Patutnya kita kena lebih bersyukur kepada Allah bila kita faham konsep Tuhan adalah Allah itu Tuhan sekalian alam. Dan Nabi kata apa lagi? Fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, aku suka, aku tidak suka diangkat amalan aku melainkan aku dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan di bulan Syaban amalan yang sepatutnya lah kita sama-sama pakat buat lepas pada ni ialah banyakkan puasa di bulan Syaban. Sebab apa? Sebab puasa di bulan Syaban merupakan latihan untuk kita puasa di bulan Ramadan nanti. Sebagai latihan kita puasa di bulan Syaban, yang mana jelas amalan yang paling besar fadilahnya dalam bulan Syaban ini iaitulah puasa sunat Syaban. Puasa sunat Syaban. Ada hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha menyebut. Sayyidatina Aisyah kata apa? Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan yang lain lebih daripada bulan Syaban. Baginda pernah berpuasa Syaban sepenuhnya kecuali hanya beberapa hari. Maksud beberapa hari tu ada beberapa hari yang Nabi tidak berpuasa. Maknanya kebanyakan hari Nabi puasa. Dan perkara ini menjadi khilaf dalam kalangan para ulama. Yang pertama, ulama kata sebahagian ulama berpendapat Nabi berpuasa Syaban yang kita katakan puasa Syaban Nabi itu secara penuh tadi tu yang dikatakan penuh pada sebahagian tahun sahaja, bukan pada setiap tahun. Ini khilaf-khilaf yang pertama, pendapat ulama yang pertama, Nabi berpuasa penuh hanya sebahagian tahun, bukan pada setiap tahun. Dan pada sebahagian tahun yang lain, baginda berpuasa kecuali sedikit yang tidak berpuasa. Maksudnya, banyak hari Nabi puasa di bulan Syaban, hanya boleh kira berapa kerat je Nabi tak puasa di bulan Syaban. Maknanya apa? Nabi banyak puasa di bulan Syaban. Itu amalan yang boleh kita amal berada di bulan Syaban. Yang kedua, khilaf ulama tadi. Yang kedua, ulama kata apa? Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh pada bulan Syaban kecuali pada bulan Ramadan sahaja. Sementara hadis yang mengatakan Nabi berpuasa pada bulan Syaban melainkan sedikit, boleh difahami bahawa dari sudut bahasa, kalaulah seseorang tu sering berpuasa, maka dibolehkan untuk kita kata dia puasa sebulan penuh disebabkan kelazimannya yang mana perbuatan tersebut ataupun dia telah berpuasa sebahagian besar daripada bulan tersebut. Maknanya apa? Orang yang sering melazimi puasa yang banyak hari pada bulan tersebut boleh dikatakan dari sudut bahasanya ibarat dia puasa penuh. Ataupun dia berpuasa itu sebahagian besar daripada hari-hari yang ada dalam bulan tersebut. Boleh juga kita kata dia berpuasa penuh. Tetapi dalam banyak-banyak riwayat,
Ulama mengatakan Nabi banyak berpuasa di bulan Ramadhan, di bulan Syaban, hanya beberapa hari saja Nabi tiga. Itu pendapat yang lebih tepatlah. Iaitulah Nabi tidak berpuasa sebulan penuh pada bulan Syaban, kecuali di bulan Ramadhan. Bagi bulan Syaban hanya beberapa hari saja yang boleh kira yang Nabi tiga, yang Nabi tidak berpuasa. Maka amalan yang perlu kita buat sekarang ni, apa dia buat sekarang? Apa dia? Puasa. Puasa sunat Syaban. Dan hadis-hadis yang disebut menunjukkan kepada kita ni, apa dia? Amat digalakkan sunat pada kita ni berpuasa sunat bulan Syaban. Sebab yang pertama, dia sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sabit dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, puasa bulan Syaban ini adalah amalan soleh. Yang kedua adalah amalan soleh. Hak ni yang kita nak tambah ni. Nak ngadap Allah Ta'ala sekarang dah. Tak lama dah kita nak ngadap Tuhan di Ma'eh. Kita nak buat persiapan apa dia? Nak tambah dengan amal-amal soleh ni lah. Nak arak pada hak wajib, buat-buat dah Alhamdulillah. Tapi tak tahulah sempurna ke tidak. Buat hak wajib Ramadan, puasa Ramadan wajib kita buat. Solat kita buat, lima waktu hak wajib kita buat. Tapi hak buat tu sempurna tak sempurna, kita nak topak dengan amal soleh kita ni lah. Sebab itu dalam Al-Quran kalau kita baca, banyak Allah Ta'ala sebut innal ladhina amanu wa amilus solihat. Dia dua benda ni dia mesti berkait dan mesti menempel. Kalau Allah Ta'ala sebut orang yang beriman, mesti orang sebut dan orang yang beramal soleh. Bermaksud apa dia? Orang yang beriman ni, orang yang beriman dia akan tetap melakukan ketakwaan kepada Allah, sungguh-sungguh pada Allah. Dalam masa yang sama dia cari pula bekalan yang lain sebagai amal soleh dia. Bekalan yang lain sebagai amalan yang lain sebagai bekalan untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa bulan Syaban juga dikira sebagai apa ibu-ibu sekalian? Sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan Tuhan terimalah insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Kita bercakap mengenai puasa sekejap ya. Kita bercakap mengenai puasa di bulan Syaban. Maka timbul persoalan, boleh ke tidak kita nak puasa selepas 15 Syaban ni? Hari ni tak ambil sehari ke ni? Hari ni kita kata 3 Syaban, masuk 4 Syaban, 5 Syaban, dah sibuk sangat dengan urusan dunia kita ni. Sibuk sangat dengan kejar pitih, kejar kekayaan, kejar harta benda, siapa dah dan nak ambil sehari ni. Tiba-tiba masuk 15 Syaban, boleh tak boleh kita nak puasa? Ada satu hadis yang Nabi sebut. Apa kata Nabi? Idza kana nisfu min Sya'ban fala sawma hatta yaji'a Ramadan. Nabi sebut ni, Nabi kata apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban. Maksudnya 1 hingga 15, sampai dah 15 Sya'ban. Nabi sebut fala sawm, jangan kamu puasa hatta yaji'a Ramadan, sehingga datangnya bulan Ramadan. Ai. Dan kalau gitu susah kita ni. Nabi kata jangan puasa, sunat ke, nazar ke, ganti ke, tak boleh lah. Kalau tengok pada hadis ni, ada riwayat menyebut demikian, tetapi riwayat ini menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama. Sebab apa? Sebab zahir pada matang hadis ni Nabi kata tak boleh puasa selepas 15 Ramadhan. Apa khilaf ulama tu? Yang pertama, ada ulama kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Ada sebahagian yang kedua ulama kata sebahagian hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka kebanyakan ulama cenderung pada kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif sebab mengikut para ulama boleh berpuasa selepas 15 Ramadan, sorry 15 Syaban, dalam keadaan dia pernah ambil sebelum 15 Syaban. Maka dibolehkan. Kita lihat apa kata mazhab Imam Syafi'i. Mengikut Imam Syafi'i, dia kata berpuasa selepas bulan pertengahan bulan Syaban adalah haram dan makruh bagi sesiapa yang tidak biasa berpuasa dan jika ia tidak bersambung dengan hari sebelumnya. Maksud hari sebelumnya, hari sebelum 15 Syaban tu tak pernah ambil, maka tak boleh. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Tetapi jumhur fuqaha, jumhur mazhab mengatakan dibolehkan berpuasa selepas 15 Syaban.
Dalam hal ini, ulama walaupun dia khilaf, kita boleh ambil buat kesimpulan bahawa boleh berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban bagi orang yang sentiasa melazimi. Bagi orang yang sentiasa melakukan puasa seperti mana puasa Isnin kami, ataupun puasa hari putih, ataupun puasa-puasa seperti puasa Nabi Daud selang sehari, maka dibolehkan untuk diambil selepas 15 Syaban. Walaupun kita baca hadis tadi, Nabi kata, la saum, jangan puasa sehingga datangnya Ramadan. Bila mana sampai pertengahan Syaban, jangan puasa, Nabi kata. Tapi hadis itu kebanyakan ulama mengatakan itu adalah hadis yang hadis yang dhaif. Baik. Maka di sini bayar muslimin muslimat, muslimin dah ada minta maaf ibu-ibu sekalian. Dan biasa saya kuliah guna ibu ayah dia pakai kok semua. Jadi terbiasa ibu ayah dia pakai kok, ibu ayah dia pakai kok. Dalam kelas saya pun gitu juga. Ibu ayah dia pakai kok, ibu ayah dia pakai kok. Jadi depan saya semua muslimat pakai pun termasuk juga lah ibu ayah dia abang kakak termasuk sekali. Allahu Rabbi. Baik. Begitu juga dengan puasa ganti. Maka puasa ganti boleh ke tak boleh? Boleh. Selepas 15 Syaban sekali pun orang mana tak ganti lagi, tinggal lagi, boleh silakan. Sebab ada dalil, Sayyidatina Aisyah pun, isteri pada Rasulullah, pernah ganti puasa ketika bulan Syaban. Sebelum masuk Ramadan pernah. Selepas 15 Syaban pernah ganti puasa. Maka boleh untuk kita berpuasa selepas di bulan, selepas pertengahan Syaban. Baik. Ibu-ibu, adik kakak sekalian, amalan yang saya nak tekankan di sini ialah puasa sunat Syaban. InsyaAllah kita cubalah berusaha untuk kita perbanyakkan puasa sunat di bulan Syaban ini kerana itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul persoalan lagi dah Ustaz, saya ganti dah habis lagi ni, lagu mana ni? Tak apa, niat puasa ganti dalam masa yang sama kita pun dapat pahala sunat Syaban. Niat pahala ganti tu. Niat puasa, puasa qada, puasa ganti. InsyaAllah akan dapat sekali puasa sunat. Sebab hak wajib dia boleh tapung hak sunat. Hak sunat tak boleh nak tapung hak wajib. Kena faham situ. Dan ibaratnya kalau kita semayang, kita nak semayang sunat, tiba-tiba dah semayang sunat kita tu qada sekali dengan subuh tinggal pagi tadi. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab kecil tak boleh, nak tapung besar. Kalau lebih berat. Ada tinggal subuh pagi tadi. Contoh, saya bagi contoh. Jadi dibolehkan untuk kita berpuasa. Maka sama-samalah kita berpuasa dan ibu adik kakak sekalian. Baik. Itu persiapan ataupun amalan bulan Syaban untuk saya dan untuk ibu-ibu kakak adik sekalian, kita pakat buat yang pertama. Yang kedua saya nak ajak juga, dalam bulan Syaban ini sama-samalah juga kita perbanyakkan mula baca Al-Quran. Kalau boleh kita berazam masuknya Ramadan, habis Ramadan komplit 30 juzuk insya-Allah. Sebab apa? Para salafus soleh dulu, ibu-ibu sekalian, mereka ni buat persiapan nak sambut Ramadan 6 bulan awal. 6 bulan awal. Kita ni baru 3 Syaban ni, baru nak start ni. Tu pun kalau balik lagi start lah. Kalau dah start lagi, orang memang jetak lah panggil. Dah start-start pun, jetak lah sekali. Takut masuk Ramadan, baru nak start. Masuk Ramadan, kalau kita baru nak start baca Quran, dia akan jadi berat ibu-ibu sekalian adik kakak. Kita akan rasa susah dan kita akan rasa penat sebab satu hari tu kita nak habis satu juzuk. Sampai ke 30 hari kita nak habis 30 juzuk, hari pertama rasa okey lagi, kedua okey lagi, ketiga mepeh dah. Yang keempat mah perah. Yang kelima tinggal tu. Sebab apa? Sebab bulan Syaban ni kita tak ada panah hinjing kita dengan Al-Quran. Maka saya nak ajak ni, sama-sama kita start dulu bacaan kita, sikit-sikit ambil. Biar masuk Ramadan lagi, dalam keadaan kita rasa senang untuk menghabiskan 30 juzuk di bulan Ramadan insya-Allah. Dan para salafus soleh saya sebut lama mana dia buat persiapan nak masuk Ramadan? 6 bulan. Kalau 6 bulan, kalau kita kira bulan berapa akan start ni? Sepatutnya kita kena start. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, ngaruk ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir. Jamadi Akhir tu start dah. Jamadi Akhir. Cuba mahu sebut pula. Muharram, Safar,
Saya buat tengok ramai sangat muslimat ni kelaling jugalah sikit kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Jamadil Akhir tu saya kata tadi kan, Jamadil Akhir tu sebab ustaz dah. Jamadil Akhir lepas Jamadil Akhir. Rejab, Syaban, Ramadhan. Sebelum tu lagi, kali ikut sebelum tu lagi. Rabiul Awal, betul mak oi, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban. Ha. Baru betul. Saya kira daripada Muharram tadi memang dok jumpalah. Dia kena ambil daripada Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban. Sat Rabiul Awal dulu dah. Sepatutnya sama-sama kita selawat ingat pada Nabi. Hari Maulidul Rasul, hari Maulid Nabi, patutnya sama-sama kita ni. Start dah ni nak masuk Ramadan. Dah hari ni lagu mana mak eh? Nak masuk Ramadan ni. Yang kita herangnya hari ni baru masuk Syaban, kita herang ni persiapan Ramadan tak buat lagi tapi baju raya siap dah. Kau lama dah siap. Mak boleh aku mak kata lama dah siap. Itu yang kita herang tu. Buka Facebook, buka Instagram, orang jual kuih raya dah mak sekarang kan. Puasa tak lagi. Para salafus soleh 6 bulan awal tu buat persiapan nak sambut Ramadan. Bukan sambut raya. Bahkan selepas Ramadan tu 6 bulan akhir mereka mohon pada Allah, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah silap aku. Minta dengan Allah Ta'ala terima lagi amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Terimalah ya Allah apa yang aku buat bulan Ramadan. Terimalah ya Allah, terimalah. Kita habis Ramadan tak tahu tah mana dah kita ni. Puasa senang tak tahu tah mana dah. Lepas tu baca Quran dalam bulan Ramadan, bulan masuk Syawal, bulan habis bulan Syawal. Bulan Ramadan, Syawal, Syawal, Zulqaidah, Zulqaidah, Zulhijjah, tak tahu tah mana dah. Baca Quran kita tu semangat bulan puasa je. Ya mak. Ah, banyak jamuah. Betul, banyak jamuah lagi. Kenduri situ. Tak. Sebab apa? Sebab nak ambil sunnah buat kenduri bulan Syawal. Abi Ramadan ramai jemputan kahwin seluruh kahwin sini kena molek sehari 7 tepak 8 tepak. Dah ada nak puasa mana dah itu. Kena mak. Bulan Syaban ni. Sebab cuti sekolah sekarang. Tak. Jadi habis tergendala dengan adat dan juga ibadat kita nak buat. Bukan kata tak boleh, boleh. Kerana mak dah dengar mak? Ya gini, hak pergi jamuah tu wajib. Hak puasa tu sunat. Wajib dengan sunat mana kena utama? Kena utama wajib. Gi tu wajib, makan wajib ke sunat? Tu jawab dia. Kena faham konsep situ dulu. Kalau makan kata wajib, kata makan wajib, maka tak boleh puasa. Tapi ada orang pergi kenduri makan wajib. Tak. Oh, dari sudut hukumnya wajib hadiri walimah. Temu muka. Jadi nak maksudnya buka-buka lah. Mak kata buka-buka lah. Tapi kalau kita larak, kita gagah, kalau boleh puasa, puasa lah bulan Syaban. Cuma pergi jumpa tuan rumah, pertama ada saya tak makan, saya puasa hari ni. Apa khabar je saya puasa. Tapi bukan kita nak riak, kita nak khabar betul-betul puasa ni. Tuan rumah saya puasa. Dah, bukan. Kurang-kurang kita nak beritahu tuan rumah faham. Apa kita tak makan. Takut dia berasa hati, dia jemput kita makan, kita tak makan. Sebab kita nak raih bulan Syaban ni. Kurang-kurang kita pergi jumpa sebagai tanda kewajipan kita ni menghadiri walimah. Ya, yeah? Baik. Jadi, yang saya nak sentuh lagi, baca Al-Quran sekarang ni, Mu'ayy. Baca Al-Quran sekarang. Sebab apa? Bulan Syaban pun dilipat ganda juga pahala ni. Orang buat amal soleh, orang buat kebajikan ni. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah. Falahu bihi hasanah. Baginya satu kebaikan. Falhasanatu bi'ashri amthaliha. Walhasanatu dan satu kebajikan tadi itu diumpamakan, diberikan lagi kebajikan bi'ashri amthaliha. 10 kali ganda.
Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau satu huruf tadi tu diganda kepada 10, kalau alif lam mim saja berapa huruf situ mak? 3. 3 huruf kali dengan 10, berapa pahala Allah Taala nak beri pada kita? 30 pahala, subhanallah. Baru kita baca alif lam mim, baru 3 huruf, 30 dah pahala kebajikan rahmat Allah Taala nak beri pada kita. Cuba bayangkan kalau kita baca satu muka surat satu hari. Cuba kita bayangkan satu hari kita mengulang setengah juzuk. Kita baca mengulang satu juzuk ataupun dua juzuk. Berapa pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita? Kalau kita nak kira satu-satu huruf kali buat dengan 10, subhanallah, banyak pahala yang Allah Ta'ala nak beri pada kita, ibu-ibu adik kakak sekalian. Maka jangan tinggal baca Quran. Ya? Sekarang kena mula buat mana bacaan Quran dalam keadaan kosong ada, kadang baca attack-attack, insyaAllah dah sama-sama kita istiqamah lepas pada ni. Saya nak bagi formula, alang-alang saya mari dia, saya nak bagi formula lah supaya kita dapat khatam 30 juzuk bulan Ramadan lagi. Dan sekarang kita boleh mula dah. Dalam Al-Quran ada berapa juzuk mak sekalian? Ada? Selur nak ke jawab, saya tak berani nak jawab tu. Ya, 30. Kalau saya kata 31 boleh tak? Tak boleh. Kalau saya kata 29 boleh tak? Tak boleh. Kalau saya kata 27 boleh tak? Tak boleh. Sebenarnya boleh kalau saya nak berpegang pada 27, asalkan saya seorang je tahu. Boleh. Sebab asalnya Quran yang 30 juzuk sekarang ni, asalnya 27 juzuk. Dijadikan 30 sebab nak mudahkan orang-orang baca, dia juzuk sehari, sebulan boleh khatam 30 juzuk. Dulu, malam ke 27 boleh khatam tarawih. Dulu. Ulama sekarang, dia kembangkan lagi dari sudut pembahagian juzuk. Sebab Quran masa zaman Nabi dulu dia tak ada juzuk ni. Zaman Nabi Quran ditulis di atas lepoh-lepoh tamar, di atas batu, di atas kulit kayu. Tak ada lagi dikira sebagai mushaf. Dulu dipanggil suhuf, lembaran. Bila jadi mushaf ni? Pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Itu pun tak ada lagi juzuk, tak ada lagi makhraj, tak ada lagi hizik dan sebagainya, tak ada lagi. Kok mari ni bila? Zaman At-Tabi'in, ibu-ibu sekalian. Zaman tabi'in baru meletakkan orang ni pembahagian juzuk, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Tu yang orang dulu sebut juzuk 2 dipanggil juz sayaku. Tahu tak sebab apa mak? Sebab awal juzuk 2 mula dengan sayaku, lusufahu minan nas. Panggil juz sayaku. Dipanggil juz dulu, tak panggil juzuk, panggil juz. Kita lah ni kalau panggil juz minuman tu. Tu orang sebut junda juhamma juhamma. Juh tu minuman, amma tu nama orang. Sebenarnya juz amma. Sebab apa panggil amma? Sebab mula juzuk 30 dengan ayat amma yatasa'alun. Mula dengan amma. Juzuk 3, orang dulu panggil junda mah juz 3. Juh tilka, sebab pada ayat dia tilka rusul fadhalla ba'dhum 'ala ba'd. Tilka juh yang keempat panggil juh dia. Juh lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebenarnya juzuk keempat di start bawah tu kullu ta'an sepatutnya. Ni nak ceritanya dulu panggil juh ni, kemari juzuk-juzuk di kediang pada ni dah. Zaman At-Tabi'in dulu, zaman Sayyidina Osman, tak ada lagi pembahagian juzuk, makruh, hizik dan sebagainya. Maka Nabi beritahu pada kita, baca Quran satu huruf dilipat kali ganda pahala 10. Kepada kita ni 10 kebaikan, 10 kebajikan Allah Ta'ala nak beri pada kita ni, ibu adik kakak sekalian. Maka ni persiapan kita untuk masuk bulan Syaban, bulan Ramadan. Dalam bulan Syaban ini, hendaklah kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Pokok kuat dah kita. Kita start ke apa tadi? 3.10 ke apa? 4.10 boleh berhenti? Galik cakap siapa dah sedap. Pokok 4. 3.46 dah. Kejapnya masa. Saya dah tugas ini mak.
Okay. Saya takut lama-lama cakap mak ngatuk. Dah ngatuk betul ni. Kalau dah ngatuk saya minta pengajar siapa pukul 5 sekarang. Oh tak apa, salah tebuk. Ha? Ya. Yeah? Saya tak dengar mana soalan. Puasa sunat Syaban. Tak ada masalah, tak ada masalah, asalkan di bulan Syaban. Ah, Nabi serik sebulan pun apa kecuali puasa, kecuali hari Syaban ke-30 Syaban. Oh tu haram puasa, hari Syaban dia panggil. Hari 30 jangan puasa dah. Kata sepanjang Syaban tu hari Syak haram berpuasa. Sebab dia takut dikira masuk Ramadan yang dipanggil Syak hari 30 tu. Kalau kata nak puasa hari Ahad Isnin ke ataupun Isnin Rabu ke tak ada masalah, asalkan di bulan Syaban dibolehkan. Ha? Baca Quran, okey baca Quran. Okey, bagus soalan. Nak baca sahaja ke nak baca tengok mana? Yang disebut oleh Nabi di sini, siapa baca tu, hok baca sahaja tak tengok mana pun dah boleh dah pahala tu. 10 pahala untuk satu huruf. Boleh tak? Cumanya dianjurkan pada kita baca tengok mana untuk kita faham cerita benda kau yang Allah nak cakap dengan kita ni. Kita nak beri faham. Kadang-kadang kita baca ayat, satu ayat ni kita nak baca contoh kisah Nabi Yusuf katakan. Dalam surah Nabi Yusuf dan surah Yusuf daripada awal sampai ke akhir semua cerita pasal Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Dia dengan adik-beradik dia, Nabi Yusuf bermimpi kena buang adik-beradik. Siapa dibuang dalam perigi, diambil oleh pembesar, oleh raja Mesir ketika tu. Semua pasal kisah. Jadi kalau kita baca tu boleh pahala tau, walaupun kita tak tengok makna. Tapi untuk kita faham apa yang Allah nak cakap dengan kita ni, Allah nak beritahu apa sebenarnya, kita baca sambil tengok makna kurang-kurang, kita tahu oh, rupanya kisah ni gini, rupanya sekurang-kurangnya. Tetapi ada ayat yang memerlukan kepada penjelasan. Ada ayat yang memerlukan kepada tafsir. Maka waktu kalau kita baca hanya sekadar baca, tapi jangan buat tafsir yang sendiri. Itu bahaya. Kalau kita tak faham, tanya orang ahli dia, apa maksud sebenarnya? Contoh, saya ambil contoh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan solat. Kita nak faham sabar ni, lagu mana sabar ni? Ugut dada, sabar, gitu kan? Minta tolong dengan Allah, ya Allah, berilah aku kemudahan urusan hidup aku ni Allah, dengan sabar tadi kan? Dada, sabar. Gitu kan? Kalau secara terjemahan, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sabar di sini ulama tafsir apa? Sabar itu dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Sebab tu anak-anak kita SPM sekarang ni, mak duduk rumah puasa siang hari. Supaya anak-anak boleh jawab puasa ni, tak tolong ke Tuhan dengan Allah Ta'ala. Benda tu sabit dengan ayat Al-Quran. Kan? Anak-anak puasa, mak puasa. Tapi masalahnya bila mak puasa, anak ni dah kerja puasa. Ayah kena dah reti bahasa tu berapa dah belajar malah sadi tak apa, mak bukan main lagi puasa siang hari malam menangis munajat pada Allah, berilah anak aku berjaya ya Allah, meriti merayu. Itu disebut bisabri wassalah, dengan sabar dan juga solat. Maka benda-benda yang saya sebutkan tadi, kalau ada benda yang kita kurang faham, tanya kepada ahli. Kalau benda cerita, okey. Kalau benda berkaitan dengan hukum, kita kena rujuk pada ahli. Jangan berpegang secara zahir, takut kita salah faham dan salah beramal. Okey. Sebaiknya bagi saya, membaca Al-Quran sekalilah. Baca dengan makna. Supaya kita faham apa yang Allah nak bicara dengan kita. Apa maksud Allah nak bicara dengan kita? Ibu sekalian, adik kakak, kita nak Allah cakap dengan kita ni, baca Quran. Kita nak cakap dengan Tuhan, solat kurang-kurang 2 rakaat. Maksudnya, kita nak Allah cakap dengan kita, baca Quran.
Kita nak cakap dengan Tuhan, kurang-kurang dua rakaat solat kepada Allah Ta'ala. Baik. Lagi apa lagi yang kita nak buat di bulan Syaban ni, amalan kita? Paling penting, hidupkan malam nisfu Syaban. Apa maksud nisfu Syaban? Nisfu Syaban ni, nisfu maksudnya separuh. An-nisf, Arab panggil. Bukannya Ahmad nisfu. Ahmad nisfu tu cerita Piramli. Kan? Cerita apa tu? Ahmad nisfu. Walau-walau lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ah, cerita apa tu? Seniman bujang lapuk je mak. Seniman bujang lapuk. Hei, cepat kan? Betul, seniman bujang lapuk. Itu Ahmad nisfu. Ini nisfu Syaban. Apa maksud nisfu? Separuh. Separuh bulan Syaban. Jadi, dalam bulan Syaban ini, dalam bulan Syaban ini, adanya pertengahan dipanggil nisfu Syaban. Kata Al-Imam Syafi'i, antara malam yang dimustajabkan doa adalah malam nisfu Syaban. Maka kita kena hidupkan malam nisfu Syaban ni, amalan kita nak kena buat. Hidupkan dengan amalan-amalan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis Nabi datangkan kepada kita. Apa kata Nabi? Innallaha la yatlimu fi lailatin nisf min Syaban fayughfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw mushahin. Nabi kata sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban tu orang buat ibadat, Allah tengok belaka ni. Dan malam lain Tuhan tak tengok ke? Tuhan tengok, Tuhan Maha melihat. Cumanya Allah beri perhatian lebih. Siapa buat ibadat lebih pada malam tu? Jadi Allah melihat orang yang buat ibadat pada malam nisfu Syaban. Maka kata Allah, maka kata Nabi, maka dia ampuni hamba-hambanya. Siapa dia ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayughfiru li jami'i khalqi. Dia ampunkan dosa hamba-hamba. Hak mana minta ampun dengan Tuhan? Allah ampun pada malam nisfu Syaban. Kecuali kata Allah, illa kecuali li musyrikin aw musyahin. Iaitulah orang yang melakukan syirik pada Allah dan juga orang yang bermusuhan sesama saudara dia. Ini kena hati-hati juga kita ni. Allah Ta'ala sebut, kecuali orang yang melakukan syirik, yakni orang yang sembah benda lain selain daripada Allah. Orang yang menyekutukan Allah, kita panggil orang yang syirik. Dan juga orang yang bermusuhan. Sebelum tu kita lihat terlebih dahulu, apa yang perlu kita kena buat pada malam nisfu Syaban? Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab malam tu Allah nak ampun dosa kita tu, ibu-ibu adik kakak sekalian ya. Allah nak ampun dosa kita, ialah kita ni hamba yang banyak buat dosa. Kita ni hamba ni yang banyak berdusta. Kita ni hamba yang banyak cakap pelawak dengan Tuhan. Kita kata, ya Allah, aku tak mau buat dah esok. Dan esok malam kadang buat pula. Kita ni hamba ni dalam keadaan orang ramai nampak baik. Comel letih belakang kita, belakang orang. Lalak kalau tahu busuk buruk kita nak ingat pun tak mau. Malu lalak pun. Sebab apa? Busuk sangat teruk lagi kita ni. Nak banding siapa-siapa dia ingat tu. Betul tak ni, Mak? Kita nampak comel ini apa? Nampak comel pakai piah, pakai jubah sebab apa? Sebab ada hijab lagi Tuhan tutup air amba ni, Mak Reh. Dewan comel kelatang ni, tiba-tiba. Allah tutup air lagi. Kita semua ni nampak comel Allah. Kalau Tuhan buka air ni, saya cakap mungkin Mak tak mau dengar pun. Sebab apa? Kalau Allah buka air buruk kita dan sebagainya, nampak comel sebab Allah tutup air kita. Jadi kita tahu kita hamba yang banyak buat silap, hamba yang banyak buat dosa, hamba yang banyak berdosa pada Allah. Maka sekarang pun kena mohon istighfar juga, mohon ampun juga pada Allah. Tapi malam malam nisfu Syaban, lebih-lebih lagi kena mohon, minta kepada Allah ni keampunan di sisi Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah. Apa istighfar, ucapan istighfar? Astaghfirullah. Kurang-kurang astaghfirullah. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit. Percayalah cakap saya, Mak. Kita ucap astaghfirullah. Pesan guru kami, astaghfirullah jangan tinggal satu hari 100 kali. Dalam tempoh 100 kali ni kita baca astaghfirullah tu, tak datang 2 minit, tak sampai 2 minit pun, nak habis 100 kali. Buatlah insyaAllah, pagi dan petang amal 100 kali istighfar. Kita duduk saja-saja. Astaghfirullahalazim.
الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Dalam keadaan kita duduk muhasabah diri kita, kita mulut kita duduk sebut astagfirullah, aku telah dosa aku ni Allah. Allazi la ilaha illa hu, tak adanya Tuhan selain daripada kamu ni wahai Allah, selain daripada dia yakni Allah. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Al hayyul qayyum wa atubu ilaik, dan aku mohon keampunan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita renung muhasabah diri kita ni mak, yakin dan percayalah akan mengalir air mata keinsafan kita. Ya? Tak dengar ke mana? Kurang tidur. Sedap berapa dengar? Sebab kipas dia jadi suara mak kuat dah. Suara mak saya kuat dah, jadi kipas dia bawa tak keluar. Jadi sedap apa dengar? Sedap dah siapa? Dan mak kurang tidur. Pukul berapa? Okey, pukul berapa? Guru kami sebut pagi dan petang. Pukul berapa tu selagi pagi? Ah, kalau pagi tu, kalau guru kami sebut dia kata pagi, petang, kebiasaannya lepas subuh dan lepas asar. Ah, selepas subuh dan selepas asar. Ada juga guru kami sebut selepas maghrib. Boleh guna berapa? Lepas subuh dan juga lepas maghrib ataupun selepas asar. Untuk pagi petang. Amal istighfar 100 kali kurang-kurang. Nak comel lagi, amal penghulu istighfar. Disebut penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Lagi, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mak baca, mak faham tak maksudnya mak? Okey, kalau tak faham saya khabar ini, biar kita baca, mari zuk dalam hati kita tu, biar faham, boleh beramal, sedap selalu kita nak beramal. Sama kita dah baca Allahumma anta rabbi, benda tak tahu Allahumma anta rabbi ni. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah, tu maksudnya. Ya, Allahumma anta rabbi ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan dah selain padamu ni Allah, engkaulah Tuhanku, tak ada Tuhan lain dah. Ini adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita sebut wa ana abduka, aku ni hamba-Mu ni Allah. Aku ni hamba-Mu ni ya Allah, wa ana ala ahdika, dan aku ni berada dalam janji-Mu ya Allah. Ahdik, aku ni berada dalam janji-Mu. Wa wa'dika mastata', aku berada dalam ketetapan-Mu, dalam kesanggupan aku. Apa benda aku nak buat ni semua dalam ketetapan-Mu belaka dah. Lagi kita baca lagi, a'udzu bika min syarri ma sanat, aku mohon berlindung denganmu ya Allah daripada segala kejahatan yang pernah aku buat, yang telah aku lakukan. Minta berlindung kepada-Mu ni ya Allah. Kalau tak minta berlindung, aku hari akhirat esok aku akan diseksa oleh-Mu. Aku minta berlindung ya Allah. Oh, jahat aku buat ya Allah, aku sedar benda tu aku silap ya Allah. Aku minta berlindung denganmu ya Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengaku pada-Mu ni juga ya Allah akan segala nikmat-nikmat yang Kau berikan pada aku. Wa abu'u bidhanbi, dan aku mengaku dosa-dosa aku buat pada Mu ya Allah. Semua benda aku buat silap, sama ada kecil ke besar ke, terang-terang yang sembunyi ke, orang tahu tak tahu ke, Mu tahu ya Allah. Ni aku mengaku habis benda ni ya Allah. Lalu kita minta dengan Allah, faghfirli ya Allah, ampunlah aku ni ya Allah. Ampunlah aku, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunub, maka sesungguhnya tidak adalah Tuhan yang boleh mengampunkan dosa, illa anta, melainkan Engkau ya Allah. Bila kita faham penghulu istighfar ini, dalam masa yang sama kita sedar, ibu adik sekalian, bahawa Allah itu maha pengampun, Allah itu penuh dengan maghfirah, Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang. Allah itu maha pengampun. Dosa yang kita buat setinggi gunung sekalipun, seluas lautan sekalipun, banyak mana sekalipun,
Allah dengan keampunannya, dengan maghfirahnya, dia akan ampun pada kita ibu-ibu sekalian. Begitu juga dalam keadaan kita sedar kita buat silap, kita minta dengan dia, ya Allah aku silap, kita mengaku padanya, Allah dengar, Allah nak beri kasih dan sayang yang pada kita disebut sebagai rahmat untuk kita semua. Maka amalah penghulu istighfar ini insyaAllah dah mudah-mudahan. Dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, apa kata Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kata Allah, aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Jadi kita tak lagi daripada buat silap ni mak sekalian, maka mintalah keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat di hari akhirat nanti dalam keadaan balik pada Allah, hati kita suci bersih, amalan kita pun suci bersih untuk kita tunjuk sembah di hadapan Allah Taala. Takut-takut kita ni termasuk dalam keadaan orang yang dalam kalangan orang yang banyak dosa. Bila orang banyak dosa di hari akhirat esok, dia buat apa di hari akhirat? Dia minta dengan Allah Taala nak balik semula ke dunia. Walaupun sekejap, walaupun satu saat, minta dengan Allah. Dia kata apa, ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah untuk kami buat amal soleh, even second, walaupun satu saat sekejap pun jadilah ya Allah. Ini bicara orang-orang berdosa di hari akhirat. Dalilnya kat mana? Walau tara'idhil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Bila mana kamu melihat orang berdosa, kata Allah, di hari akhirat nanti dalam keadaan di sini kata apa, Rabbana wahai Tuhan kami, absorna, sekarang kami tengok dah ni Allah, wasami'na, sekarang kami dengar dah ni Allah, farujina, maka kembalilah kami atas dunia ya Allah, untuk apa mak? Na'mal saliha, untuk kami buat amal saleh. Sebab masa tu mereka kata apa, inna muqinu, sekarang kami yakin dah. Dulu masih atas dunia dulu tak percaya. Orang nasihat, orang tegur, orang khabar tak mau dengar, sombong. Duduk atas dunia dulu, orang mari khabar, Nabi pesan gini, gini, gini. Dia kata, benda, aku tak hudah. Ha? Jawab gitu pula. Orang beri peringatan, dia kata, benda, ha, kubur masing-masing kan. Lah, pergi lah. Ha? Mu, aku, aku. Bila rasa gong demikian, rasa hebat demikian, di hari akhirat nanti termasuk golongan orang berdosa, akan minta dengan Allah nak balik semula. Tuhan dengar tak? Tuhan tak dengar tak? Tuhan tak bagi dah. Sebab apa? Sebab peluang yang Allah Ta'ala dah beri. Ketika mana? Ketika roh belum sampai pada ghar-gharah, pada halkum kita. Selagi mana roh tak sampai, selagi dah peluang kita untuk buat amal soleh sentiasa terbuka. Selagi mana roh, nyawa kita pun sampai pada halkum kita, selagi itulah pintu taubat kita sentiasa terbuka untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sama-sama dah kita memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Ya? Paling kurang berapa kali? Bagus soalan mak saya. Penghulu istighfar nak baca paling kurang berapa kali? 3 kali pun memadai dah mak. Sekali pun memadai, sekali pun. Tapi nak sedap 3 kali. 3 kali lebih lagi baik. Lebih lagi bagus. Kurang-kurang 3 kali comel dah tu. 3 kali tu comel dah penghulu istighfar. Okey. Baik. Dan kita baca tadi kan, Nabi sebut melainkan orang yang melakukan syirik kepada Allah dan juga orang yang bermusuhan. Ni Allah Taala tak terima doa ni, melainkan 2 golongan ni. Orang syirik memang dah lah, sebab dia melakukan syirik pada Allah. Macam mana Allah nak kabulkan doa dia? Dia sendiri persekutukan Allah. Orang syirik ni orang yang menyembah ataupun menyekutukan sesuatu selain daripada Allah ni. Maksudnya dia sembah benda lain bukan kepada Allah Ta'ala. Tapi kita pun orang Islam dah hari ni, kadang-kadang kita kena cek juga dalam diri kita ibu sekalian. Sebab ada Nabi sebut syirik khafi, dia panggil syirik yang tersembunyi. Apa dia? Ada mari rasa riak. Itu kait dengan orang kita orang Islam. Mari rasa riak ni dia kait dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Riak ni lagu mana riak? Dia rasa nak tunjuk hebat depan orang ni, mari riak, nak suruh orang puji dia, nak suruh orang sanjung dia, mari riak depan orang. Itu dipanggil riak. Nak tunjuk, nak tunjuk amalan yang dia buat di hadapan Allah. Itu riak. Dia beza dengan takabur. Takabur dia rasa besar diri, dia rasa hebat. Dalam masa yang sama dia hina orang lain. Itu orang takabur. Contoh, orang takabur ni
Bila main bola ramai-ramai, bola duduk kaki orang terlepas katakan. Ataupun orang lain passing bola dok kena. Dia marah kan. Dia hina orang tu. Dia rasa dia hebat pasal tu. Bola pada kaki dia, dia tenang pun tak lain. Ini ciri orang yang takabur, orang yang sombong. Nak orang mudah faham. Dia beza dah orang yang sombong. Orang riak dia nak tunjuk amalan-amalan dia di hadapan orang. Ini juga kami sebut sebagai syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Baik. Dan kita sebut juga tadi, kecuali orang yang bermusuhan, siapa yang bermusuhan? Ini saya nak pesan juga dah. Kalau ada dalam kalangan kita hari ini yang bermusuhan, kita pakai maaf dah sama-sama kita. Ucapan maaf itu adalah ucapan yang paling mulia dan paling dihormati. Walaupun kita tak bersalah sekalipun. Ya, sama-sama adik-beradik tu utamanya, hok mana berkelahi, hok mana bala, hok mana dah habis bicara pasal saka mak ayah dulu, bala adik-beradik ni, minta maaf banyak belaka deh. Kita nak masuk Ramadan dah ni, jangan siapa berkelahi bala adik-beradik kita. Sebab apa? Adik-beradik kita ni darah daging kita, hok ni akan bantu kita, syafaat kita di hari akhirat esok sama-sama adik-beradik. Yang disebut silaturrahim. Silaturrahim ni mai apa kaitannya? Penyambung hubungan kasih sayang ar-rahim. Rahim tu maksudnya ada kaitan dengan rahim. Tak kiralah mak kita ke, tok nenek kita ke, ada kaitan rahim, kita panggil silaturrahim. Yang Nabi sebut siapa yang putus silaturrahim, putus hubungan adik-beradik ataupun saudara mara ni. Hubungan saudara mara bukan silaturrahim dengan orang yang tak ada kaitan kita, itu dipanggil ukhuwah. Dibeza silaturrahim dengan ukhuwah. Ukhuwah ni tak ada kaitan. Kalau kita, saya dengan ibu-ibu sekalian, kalau tak ada kaitan persaudaraan, dipanggil ukhuwah. Tapi dah tahu takut tati-tati kena mak sepupu, mak dua pupu, dah tahulah ni. Maknanya, maknanya kalau kata ukhuwah adalah orang yang tidak ada kaitan talian darah. Okay? Terutamanya adik-beradik, jangan sampai bermusuhan. Kenapa? Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata sesungguhnya pintu-pintu syurga akan dibuka pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka diampung setiap hamba yang tidak syirik kepada Allah. Siapa yang minta ampun kepada Allah, pintu syurga dibuka setiap Isnin Khamis. Dalam tempoh itu dimohon keampunan, Allah ampun. Kecuali orang yang syirik kepada Allah dengan sesuatu. Kecuali bagi orang yang diantara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Ini pun Tuhan sekat dulu ni. Sampai bila? Dikatakan tangguhlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Sehingga mereka baik, barulah Allah dengar balik. Minta keampunan di sisi Allah. Selagi mana dok selesai, balas dan sebagainya, tak ada maaf dan sebagainya, maka selagi itulah tertangguh bagi orang-orang yang bermusuhan ini. Dan juga disebut, Nabi kata apa? Jangan saling memarahi. Jangan saling deki. Jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang yang antara punca menjadi permusuhan sesama saudara ni apa dia? Berlakunya deki antara saudara. Deki dah, mak dah. Jangan ada dalam diri kita sebab deki itu adalah penyakit hati antara yang disebut sifat hati yang mazmumah. Apa makna deki? Siapa tahu makna deki? Iri hati. Lagi? Tengok dalih tengok orang lebih. Ha, betul. Lagi? Ia tengok orang lebih, dia mari rasa tak tenang, makrok. Dia mari rasa gelisah. Nak lebih lagi dari dia. Oh, kalau dia tak ada benda tu, kita aman damai je. Tapi bila kita tengok dia oh, pakai kereta besar pula, kita mari rasa gogeh selalu. Betul tak? Dia mari rasa gayak selalu. Ya, mak? Salah ke tak kalau kita deki kereta besar? Ha, ni saya nak sebut pasal deki ni. Ada deki yang boleh, ada deki yang tak boleh. Kita beli, oh, bukan kita deki. Ha, kita beli kereta besar. Eh, tak salah pilih kita. Kau ada kita. Ha, tak salah, mak. Orang deki tu salah. Ha? Tak ada masalah. Kita ada pilih. Kita nak beli kereta besar. Eh, boleh. Nak beli kereta besar, rumah besar, mak. Biarlah orang nak kata kita pun lagu mana. Sebab kita tahu, kita cari rezeki, susah penat kita, payah kita cari piti, kita tahu kita nak guna untuk kesayasan kita. Kita nak guna untuk kegunaan kita, keperluan kita, atas kita, mak. Nak berukan setakat, nak beri kata besar, mak. Kapal terbang, mak boleh beli, mak beli lah, mak.
Ha. Tak pandai bawa kena ambil lesen pula mak. Tak pandai nak bawa. Ya, kalau buat amal ibadat mesti ada perasaan dekik. Gitu. Saya dah pujilah. Kalau buat amal ibadat patut ada ada rasa dekik, pasal ah, dekik buat amal ibadat. Ah, atas saya nak jawab eh. Saya nak jawab ada dekik boleh, ada dekik tak boleh. Ah, bagus soalan tu. Sebelum tu saya nak jawab dulu, apa makna deki tadi? Deki dalam kitab-kitab tasawuf sebut, kitab-kitab berkaitan dengan hati ni kata dia bercita-cita atau berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu deki. Eh, saya ulang sekali, berusaha atau bercita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu adalah deki. Itu disebut sebagai hasad. Orang Melayu kita ni tamak bahasa ni. Habis capu belaka. Melayu dengan Arab. Ah, panggil hasad. Hasad deki. Arab sebut hasad mak. Melayu panggil deki. Melayu kita ni gabung habis hasad deki. Jadi deki ni apa dia tadi? Hasad tadi bercita-cita atau berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang, pada orang lain. Contoh kalau kita tengok tadilah, orang lain pakai kereta besar, bagi kita kalau dia tak pakai kereta besar tu, kita lena je tidur malam-malam. Tengok dia pakai kereta besar, seminggu tak lena tidur. Jadi nyakit pula tu. Jadi kenyakit pula mak sebab apa? Sebab tengok orang lebih daripada kita. Itu adalah hasad. Macam mana pula kalau kata tengok orang buat lebih ibadat, kita buat sedikit, itu deki yang dibolehkan. Benda yang dibolehkan, contoh, apa maksud benda yang dibolehkan, deki dibolehkan? Kita cemburu dengan dia, kita iri hati dengan dia, deki, tetapi tak ada cita-cita, tidak ada, apa tadi, berusaha untuk orang tu hilang nikmat dia, tak ada pun. Kalau kita deki, kalau kita buat, kita dapat attack, dia tak hilang pun nikmat tu. Contoh, contoh, kita bekerja. Kawan kita boleh APC, anugerah pekerja cemerlang. 2 tahun, 3 tahun boleh seumur. Kita pun tengok macam mana dia boleh naik, boleh naik pakar sini. Boleh anugerah seumur ni. Dengan waktu bekerja dia bagus, mari awal, disiplin dia, apa semua, komplit. Kita pun ikut cara dia. Kita deki dengan dia tu. Tapi ikut cara dia, kita pun dapat. Bila kita dapat, adakah kita menghilangkan nikmat yang daripada diri dia dah dapat tu? Tidak. Tidak dapat tu. Cuma mungkin untuk tahun tu rezeki kita pula kita kita berusaha lebih. Maka atas sebab atas sebab kita lihat usaha kita ataupun atas sebab kita kita melihat apa yang dia lakukan itu tidak menghilangkan nikmat pun yang ada pada diri dia. Itu dibenarkan, dibolehkan. Sama juga anak-anak kita periksa, anak orang lain straight A semua periksa, anak kita ni buat balik karipat, buat balik. Kadang-kadang gerak. Faham mak kaipam dia mak. Urut D tu mak. Kadang-kadang gerak-gerak, gerak rum dia tu. Urut D. Dok D E, dok D E. Kita cemburu tengok anak orang lain boleh straight A belaka, A seumur. Kita nak anak kita beri A juga, kita beri tuition, kita bagi macam-macam alat bantu mengajar dan sebagainya. Cari cikgu lagi mari rumah hajar. Alhamdulillah anak boleh straight A lepas mana tu. Ha? Nak nak atas tuition tak ada PT pula. Tuition sekolah mak, tuition sekolah free kan? Kita bayar tak? Usaha tu dibolehkan, tak ada masalah. Sebab anak kita, kalau anak kita berjaya boleh straight A pun, anak dia tak ada kogih apa pun, tak ada kurang, tak ada, tak ada hilang apa pun, tetap dapat nikmat tu. Itu yang dikatakan deki yang dibenarkan. Saya ada satu kisah mak, maka saya agak menjawab ini persoalan tengok orang lain lebih ibadat, kita rasa deki, itu tak ada masalah. Sebab kita buat lebih pun, dia tak tak kurang cuma ibadat dia tu. Kalau dia lebih lagi, kita nak lebih lagi, kita belum buat, itu tak ada masalah, dibolehkan. Ada satu kisah mak. Ya? Kisah ada seorang seorang ibu ni, dia pergi kenduri mak eh. Dia pergi kenduri, siapa di kenduri tu dia pesan. Bila pesan orang bawa pergi hospital. Doktor cek-cek sedarlah mak ni. Bila sedar doktor pun tanya. Doktor tanya, "Moci-moci, apa moci pesan ni? Moci mari mana?"
Dia kata, saya mari pergi kenduri tadi doktor. Dah apa-apa sampai pesak ni. Doktor tanya, mocik makan kambing ke mana? Kata, dok pun. Doktor makan daging banyak sangat. Dok pun dia kata. Doktor ke makan sup daging ke mana sampai darah cek tinggi. Bil masa cek darah, maknanya 195/160. Oh, tinggi. Sebab apa ni mocik makan daging ke dok? Doktor tanya, dah apa-apa ni mocik? Tak ada doktor jawab macam mana. Sebab tengok tuan rumah pakai gelang sampai sekelak ni. Naik darah. Betul tak mak kata kalau deki tadi siapa penyakit kiri siapa naik darah tinggi pun. Di kenduri dah tuan rumah air kenduri nak tayang habis nak tunjuk. Saya pagi ni nak beri napuk. Bahawa penyakit hasad ni adalah penyakit yang bahaya. Rosak pada hati boleh rosak juga pada batin, pada zahir kita. Ya. Tak dapat apa-apa. Orang yang dapat apa-apa ni bila orang ngupak. Kalau ngupak dapat pahala orang deki ni tak dapat apa-apa. Cuma kalau dia supah pada kita, kata benda kita kat belakang, tu dapat pahala tu. Deki pada kita tak ada benda pun kita ni. Kita pun tak ada. Tak ada masalah pun. Cuma bila dia cakap belakang kita, dia kata orang mari mana, OPT banyak beli kereta, dia cakap hal kita tu, tu pahala untuk kita tu. Kita tak ada masalah lagi. Bila cakap belakang tu jadi pahala pada kita. Dah jadi amalan kita nak jaga ni mak. Seronok pula rasa hari ni. Mak ngatuh tak dengar saya cakap mak? Tak ngatuh langsung? Alhamdulillah. Cukir saya kata tak ngatuh. Betul tak ngatuh ni? Nah, pukul 4:20 dah. Lebih. Ya mak. Ya insyaAllah. Satu apa? Satu keluarga, okey. Dia percaya, dia buat tak? Dia buat kan? Keluar. Orang tu tak buat. Tapi dia percaya. Jadi dia benda tu fitnah lah. Betul, saya kata benda tu fitnah lah. Dia kalau buat fitnah, dia kena dia gini mak dia. Dia tuduh keluarga tadi kata buat ke dia, ibaratnya gitu. Padahal orang tu tak buat pun. Maka keluarga dia juga, maka itu adalah fitnah. Bila fitnah, dia buat dosa-dosa besar tu fitnah tu. Bila buat dosa besar, dosa fitnah, dan dia memutuskan silaturahim dengan andaian dia, dia buat fitnah, dia buat sangkaan demikian, tanggung atas pada diri dia tu. Walaupun saudara dia ni, orang lain ni, nak pergi mari tak boleh lah apa semua, orang lain dah berusaha dah untuk erat silaturahim, untuk jaga hubungan keluarga. Tapi dia, sangkaan dia tu, itu tanggung pada diri dia. Dia percaya ke benda tu? Kalau percaya benda tu, pergi buat, siapa yang buat sebenarnya? Adakah keluarga tu betul yang buat? Memang dia. Dah keluarga waktu tadi tu memang buat sungguh ke tidak? Dah buat. Dah buat mungkin orang lain kata. Mungkin orang lain buat macam mana dia kata. Bahaya sebenarnya. Okey. Benda-benda gini, sihir dan sebagainya, dia jadi benda yang syirik lah tu. Syirik satu, fitnah satu, putus hubungan keluarga satu. Tiga benda sekaligus, Allah Rabbi, bahaya.
Dia kata tak ada penyakit. Dia percayalah. Jadi ya. Sihir keluarga. Saya faham mak. Apa gini mak? Oh, dia tanggung. Kita setakat yang kita mampu buat, jangan siapa putus silaturahim kita. Kalau dia nak putus, itu hak dia. Dia dengan kita akhir-akhir esok, dia jawablah di hadapan Allah Taala macam mana. Sekurang-kurangnya kita ni, kita faham, kita mari dengar, kita mari belajar, usaha kita nak jaga semua anak-anak kita, nak jaga belaka ni. Kalau dia pilih dengan cara itu pilihan dia lah mak dah. Saya faham kalau kata bab-bab sihir ni, sebab saya pun kena sihir kau mak. Saya dengan orang rumah saya. Keluarga ni. Takutkan bagi nampak. Kau mati tu? Orang tu buat pula. Mana dia kata keluarga tadi buat ke dia sir. Lepas tu buat pula pada orang tu sampai mati. Gitu lah. Oh, jadi fitnah belaka tu. Kalau lah betul keluarga itu buat betul, kembalilah, taubatlah kepada Allah. Kalau keluarga tu tak buat, dia buat fitnah, dia pun kena kembali bertaubat kepada Allah. Sebab banyak benda kait tadi tu, dia sihir, dia ngaku, dia caya sihir, jadi syirik situ. Bila dia buat fitnah, dia kata bukan-bukan, jadi fitnah, bahaya. Disebabkan fitnah, jadi hubungan keluarga putus, bahaya. Tiga sekaligus ni, benda berat belaka ni mak sekalian. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk hidayah lah pada dia, insyaAllah. Syirik lah kalau dia percaya, syirik lah. Syirik lah. Sebab dia buat apa? Sebab dia dengar mulut Tok Bomo. Tok Bomo kata, mu tahu dah ni anak-anakmu juga pihak ni, mak awak. Mulut Tok Bomo. Sebab dia percaya, jadi syirik lah. Allahu Rabbi, bahaya muslim lah ni. Ya, Tok Bomo pun kadang-kadang iyalah Tok Bomo kadang-kadang tembengang juga. Dan memanglah Tok Bomo nak piti mak eh. Betul sekali lagi berapa nak piti je. Kena buka tajuk lain pula kita ni tajuk sini. Saya faham lah, saya faham. Sebab saya pun mengalami benda tu. Saya pun mengalami. Saya dengan isteri rumah saya, isteri saya. Orang nak buat kat ni, biar sampai kami bercakap lah, boleh? Sihir pun bisa. Banyak tempat dah pergi, sampai Melaka pergi, sampai Kelantan pergi, berapa-apa pun semua. Mana, Mak? Berebut saya. Cuma kuat sikit, Mak. Sekali je. Tak ulang dah sekali je. Tapi sekali tu dengar belaka dia tak? Alhamdulillah. Nanti kaki kata lah, tak riuk lagi tu. Memang kenyataan. Alhamdulillah, muhadam ifadli rabbi. Syukur pada Allah atas keindahan yang Tuhan bagi ni. Alhamdulillah. Okey, jadi kita berhenti sekarang ini, untuk hari ini boleh? Kita pukul apa dah? Masya Allah, 4:30 boleh? Tak sedap masa. Galik sangat kita dah berkongsi ilmu hari ini. Secara kesimpulan, apa yang boleh saya nak sampaikan, bulan Syaban, bulan untuk kita pergiatkan amalan, untuk kita buat persiapan nak masuk ke Ramadan. Amalan yang sering dilakukan oleh Nabi adalah puasa di bulan Syaban. Dalam masa yang sama, perbanyakkanlah juga baca Al-Quran, istighfar, mohon keampunan daripada Allah, dan perbanyakkanlah juga doa kepada Allah, terutamanya pada malam nisfu Syaban. Kita nak minta apa sahaja, mintalah dengan Allah Ta'ala, jangan banyak mengadu kepada makhluk selain daripada Allah. Kita ni, masalah kita ni, ada benda, banyak cerita jiran tetangga dulu, Tuhan kerian. Banyak cerita kawan sejabat dulu, Tuhan kerian. Jangan ada. Ya? Betul, mau bapak dulu semayang ajar. Betul. Ada arah, ya, mau?
Ha, betul masuk sekali. Termasuk sekali. Sedekah pun termasuk sekali. Bagus mak saya tolong ingatkan. Termasuk sekali perbanyakkan, pergiatkanlah juga sedekah kita dah. InsyaAllah. Sebab sedekah kita ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dia akan jadi cabang kepada 700. 700 ni tangkai. Sedekah atas satu nilai ke satu barang ke atas satu benda. Eh, InsyaAllah. Maka pergiatkanlah juga sedekah kita InsyaAllah di bulan Syaban. Ya, ya. Okey, dalam selawat tu adanya istighfar. Jadi selawat kita kata selawat istighfar. Dalam selawat tu istighfar. Kira lagu mana combine sekaligus boleh ke dok? Itu ke soalan ya. Ah betul. Sebab yang dikatakan Allah berselawat ke atas kita tu, Allah selawat atas kita tu selawat beri Allah nak beri rahmat pada kita termasuklah keampunan untuk kita. Betul. Ya, yang Nabi sebutkan siapa selawat pada aku sekali, eh, Allah akan selawat ke atasnya berapa kali? Man salla alayya wahida sallallahu alaihi bi asra, 10 kali. Eh, 10 kali tu Allah nak beri rahmat pada orang tersebut, termasuk rahmat itulah keampunan dosa. Dosa adalah dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa besar perlu mau apa dengan taubat nasuha. Betul. Ya, insyaAllah. Ya, mak. Selawat, okey. Selawat, sebenarnya selawat betulnya lagu mana? Yang Nabi ajar pada kita, selawat yang Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikat selawat pada Nabi. Selawat lagu mana? Selawat Allah dengan para malaikat? Allahumma salli ala Muhammad. Itulah selawat. Cuma ada ulama dia kata untuk menghormati Nabi letak Sayyidina. Untuk menghormati kedudukan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hakikat selawat yang diajar adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Yang sekarang ni ada selawat tafrijiyah lah, selawat apa lagi? Selawat syifa' semua tu. Itu saya tak pasti datang daripada mana, sama ada riwayat daripada Nabi ataupun tidak. Cuma yang dikatakan betul-betul selawat, lafaznya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Okey dah, boleh dah kita berhenti sini dulu. Masya-Allah. Kalau dah puas dengar saya cakap, mari masjid ladang pulak apa ni. Kita sama-sama minum kopi pulak pergi lagu mana insya-Allah dah. Hari Selasa malam Rabu, kuliah saya di masjid ladang. Hari Selasa malam Rabu mengenai kitab kematian. Kita akan matian Islam semalam pun masih ada insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau tak berkesempatan di atas dunia ini, saya mendoakan harap-harap kita bertemu, berkumpul seperti ini lagi di dalam syurga Allah Ta'ala insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Kak Masjid atas jemputan untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam. Ya, sama. Sama-sama. Oh, baik.